Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, nampaknya sejak kebelakangan ini pelakon Datin Ena Azman dilihat kembali aktif berlakon dalam beberapa drama tempatan. Seperti sudah dijangka, pasti akan ada mulut netizen-netizen bercakap kononnya dah kayak perlu keberlakon lagi. Memetik M-Star Online, Ena berkata lakonan adalah minatnya sejak dahulu lagi dan ia juga punca pendapatannya sebelum mendirikan rumah tangga. Jelas ia mula-mula aktif gaya lakonan semula ada banyak mulut-mulut yang berkata kepada saya dan mempersoalkan kenapa perlu saya berlakon lagi disebabkan status dah ada semua. Saya sudah memulakan gaya lakonan ini sejak daripada kecil lagi daripada zaman sekolah. Lakonan ini memang minat saya dan pernah menjadi salah satu punca pendapatan serta rezeki dahulu sebelum kawin katanya. Dalam pada itu, ibu kepada sepasang anak kembar, Alkarif dan Adana Orbi, meluahkan rasa syukur karena suaminya mengizinkannya untuk kembali aktif berlakon. Alhamdulillah, suami izinkan untuk saya aktif berlakon semula dan dia tidak suka saya duduk rumah saja, tapi suka lihat saya bekerja. Saya sangat bersyukur karena dapat suami yang sering memberikan sokongan. Kalau ada segala kutukan yang diterima, memang saya tidak akan ambil kisah, katanya. Sekian info hari ini. Terima kasih.